Hai teman-teman, aku Mills, welcome to my YouTube channel. Kali ini Mills mau ajak teman-teman jalan-jalan virtual kembali, menikmati staycation di salah satu glamping yang ada di Pangalengan, yaitu Sik Luxury Pangalengan Bandung. Saat ini wisata Pangalengan lagi naik daun nih. Dengan kelebihan udaranya yang sejuk, cenderung dingin malah. Kawasan Pangalengan juga mempunyai kelebihan berupa pemandangan alam yang cantik, view perkebunan teh, dan penginapan riverside menjadi andalan di kawasan ini. Oke teman-teman, selama perjalanan Mills menggunakan Google Map ya. Estimasi dari pintu gerbang Soreang menuju lokasi sekitar 1 jam 20 menit lagi nih. Estimasi ini berdasarkan kondisi jalan normal ya. Dari gerbang tol Soreang, teman-teman bisa ambil jalur kiri ke arah Soreang Banjaran. Nah, ini kita diarahkan ke jalan kecil ini nih. Setelah jalan berliku-liku, akhirnya kita sudah mendekati lokasi tujuan nih. Dan tiba-tiba aja ada dua anabul sedang menyeberang jalan. Oh my god, yang satu santuy banget. Sempet panik kita nih. Takut ada yang kendaraan kencang dan tertabrak gimana. Ini kita sudah memasuki kawasan camping dan glamping riverside-nya ya. Akhirnya kita sampai juga nih teman-teman, alhamdulillah. Oh iya teman-teman, ini kita parkir di tempat parkir umum yang berseberangan dengan Sik Luxury. Kenapa kita parkir di sini ya? Karena tempatnya luas ya. Teman-teman juga bisa parkir di parkir khusus penginapan nih. Tapi hanya beberapa mobil saja. Karena menurut Mills sih rada repot ya kalau keluar masuk nantinya. Oke, ini adalah resepsionis Sik Luxury-nya nih. Seperti namanya, terdapat 6 kabin yang tersedia. Di sini juga masih dalam tahap pengembangan. Akan dibangun kafe untuk melengkapi fasilitas dari penginapan ini. Semoga kalau sudah ready, ada waktu dan rezeki, kita update lagi nih buat teman-teman. Amin. Mills sampai di Sik Luxury ini sekitar jam 2-an lewat nih. Sebenarnya pas banget untuk langsung check-in. Mills pilih kabin nomor 3 karena selain letaknya yang di tengah, halaman depan sungainya juga lebih luas untuk duduk-duduk santai. Meski kadang ada juga sih yang lewat-lewat, tapi nggak masalah lah ya. Oke, lanjut kita room tour aja nih. Pertama dari atapnya dulu ya. Atap kabin Sik Luxury berbentuk segitiga tanpa plafon, memberi kesan luas dan tinggi. View ke arah sungai maupun resepsionis dilengkapi dengan dinding pintu dan jendela transparan. Ini mengesankan kita lebih menyatu dengan alam nih. Cakep ya. Nah, untuk keluarga besar atau pengen rame-rame nginep dengan teman-teman bisa banget nih di sini. Kapasitas kamarnya maksimal 6 orang per kabin. Tapi kalau teman-teman masih lebih dari 6 orang akan dikenakan biaya ekstra. Oh ya teman-teman, nanti Mills akan update harga terbaru dari Sik Luxury ini ya. Tapi tonton terus sampai habis karena Mills akan update nanti di belakang video ini ya. Nah, kabin ini difasilitasi dengan 3 standar double bed, 2 bed di bawah dan 1 bed di lantai mezzanine. Nah, selain itu difasilitasi juga dengan 3 bed cover. Teman-teman juga dapat breakfast maksimal 6 packs, teko listrik dispenser, le mineral galon, handuk besar, alat makan, alat minum, water heater, dan wifi. Di bawah tangga ini bisa difungsikan untuk rak barang-barang tamu nih. Kalau Mills sudah penuh dengan tas anak-anak nih. Tapi ini ada lacinya juga loh, lumayan banyak raknya ya.
Sekarang langsung aja kita lihat gimana kamar mandinya nih. Terdapat satu kloset duduk dan ada ember juga. Untuk Mills, embernya berguna banget untuk wadah baju sehabis rafting karena basah-basah banget tuh. Enak nih kamar mandinya, terdapat rain shower, hand shower dan kran. Di sini juga sudah disediakan sampo dan sabun mandinya nih. Di sini juga dilengkapi oleh kaca untuk kita ngaca-ngaca dan wastafel. Ini baru datang langsung pada buka makanan. Ternyata mereka tuh udah pada lapar. Padahal tadi berangkat udah makan. Nih. Ini anak-anak baru sampai udah pada buka makanan aja nih. Jadi Mills tuh bawa makanan dari rumah dengan menu ayam goreng, tempe orek, nasi uduk. Memang itu permintaan mereka sih. Biar kayak piknik katanya. Just info aja, tapi kalau teman-teman nih nggak mau repot, di sini juga tersedia menu makanan yang bisa teman-teman pesan. Nah, ini acara malam kami ya, barbecue. Oh ya, sebelumnya di sore hari sekitar jam 16-an tuh kami sempat rafting dulu nih. Itu udah keburu-buru banget karena jam 16-an itu jadwal paling akhir untuk rafting. Sebenarnya kalau teman-teman mau besok paginya juga nggak apa-apa sih, tapi info dari kakak resepsionis kalau pagi hari itu udaranya dan airnya tuh relatif dingin. Tapi rafting di sini seru banget deh. Nah, video keseruan rafting kami akan kami tayangkan tersendiri ya. Jadi teman-teman pantengin terus nih channelnya Mills. Oke teman-teman, nih kita lagi barbecuean. Ada sama sabu-sabu dengan kuah tom yum. Ini kita ambil paket yang paling murah nih. Ini apa aja nih, ada sosis, daging ayam slice, terus paket apa namanya ini, bakso-baksoan, suki-sukian. Ini udah ada sausnya, saus sambal, saus tomat, mayones, semua udah dari sini ya. Semuanya, jadi udah tinggal masak-masak sendiri. Pas kebetulan nih udah kita malam-malam gini abis gerimis nih, enak banget jadinya nih, kayak anget-anget gitu. Nanti kita juga mau pakai api unggun, tapi nanti rada malam lagi nih teman-teman. Ikutin terus ya new channel. Nih kita lagi di unggun nih. Jadi kalau malam-malam nih kita bisa api unggunan. Kena cacat cuma 100.000. 100.000 saja untuk berapa ikat kayu nih? 2 ikat sih harusnya. Nah ini kebetulan nih tadi habis hujan dan udah berhenti nih. Sekarang kita mau menghangatkan badan. Ini mau ngadain cerdas cermat di depan api unggun. Ini gurunya nih. Ini pesertanya. Nah, udah siap belum? Nah, inilah muka-muka bingung dalam menjawab pertanyaan. Suasana pagi. Ini sekitar pukul 6 pagi nih kayaknya ya. Udaranya sumpah bener-bener seger banget. Ini nih yang namanya healing kalau bagi Mills. Kalau bagi teman-teman gimana? Jadi setelah lihat video ini, gimana nih menurut teman-teman? Masuk dalam next destinasi wisatanya enggak nih? Komen di bawah ya pendapatnya. Oke teman-teman, sekian dulu video jalan-jalan bersama Mills Channel. Nantikan juga video-video Mills berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Supaya Mills tambah semangat nih untuk membuat video-video berikutnya. Oke, see you on the next video. Bye-bye.